Petaka menimpa pemuda bernama Made Herry Dharma Saputra 23 tahun saat berkendara di Jalan WR Supratman depan PT Tohpati Poultry Denpasar Timur pada Minggu 14 Mei dini hari. Ia mengalami kecelakaan tunggal alias out of control atau OC hingga nyawanya tak tertolong. Menurut Kasihumas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, korban tewas akibat mengalami luka parah di kepala. Awal mula kejadian tersebut ketika Made Herry melintas menggunakan sepeda motor Yamaha NMax berplat DK6017BLS dari arah timur menuju ke barat sekitar pukul 3.15. Namun saat mendekati tempat kejadian perkara, tiba-tiba kuda besi yang ditunggangi pemuda asal Kesiman Kertalangu Denpasar Timur ini lepas kendali. Kemudian motor itu oleng ke kiri dan menabrak tumpukan beton yang ada di atas trotoar sisi selatan jalan. Tak sampai di situ, korban pun terpental ke kanan dan terpelanting di aspal, sehingga Herry mengalami cedera kepala berat atau CKB. Adapun sepeda motornya ringsek pada bagian depan dan menyebabkan kerugian material Rp1 juta. Masyarakat yang mengetahui kejadian itu lantas memanggil ambulans dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Denpasar. Petugas sempat memeriksa tanda-tanda vital korban. Akan tetapi, nadinya tidak teraba dan pupilnya midriasis. Pemuda itu berikutnya dibawa ke Rumah Sakit Darmayatnya, Jalan WR Supratman nomor 256 Kesiman Kertalangu. Sayangnya, nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Tim Bali Express melaporkan.